Shalom Broken Saint. Selamat hari Minggu buat kita semua. Okay. Jadi kita tadi itu baru mulai pre-service-nya kita. Starting hari ini ya. Pre-service ceritanya. Okay. Shalom buat teman-teman yang ada di Zoom juga. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Panggilan beribadah bagi kita sesama tubuh Kristus untuk memiliki ruang yang teduh, duduk, diam, dan membawa seluruh kerapuhan kita kepada Allah Tritunggal yang mempersatukan kita di dalam persekutuannya anaknya Yesus Kristus. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Saat ini kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian lagi Tuhan kita. Sebelumnya boleh dong disapa kiri, kanan, belakang, depan. Katakan mari memuji Allah kita bersama-sama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji dia, memuji dia. Katakan masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji dia, memuji dia. Belajar bareng-bareng. Yeah.
Oke, kita akan satukan hati kita, kita mau menyembah Tuhan bersama. Bersyukur buat anugerahmu.
Broken Saints, saat ini kita masuk ke dalam momen pengakuan dosa. Dan di momen ini saya ingin mengakui satu hal yang saya pikir saya sudah melaluinya, tapi ternyata tidak demikian. Saya sampai pada satu kesimpulan, pada satu kenyataan bahwa oh God, ternyata I still full of myself. Ternyata tanggung jawab, beban hidup membuat saya menjadi terlalu fokus pada apa yang terjadi di dalam hidup saya. Apa keinginan saya, kebutuhan saya, kepentingan saya, planning saya, apa yang menjadi kesukaan saya, mimpi saya, pandangan saya, perasaan saya. Dan saya sampai di satu titik di mana ternyata aku belum setulus itu dengan Tuhan. Belum melepaskan hak hidupku dengan Tuhan gitu, belum selepas itu dengan Tuhan. Dan saya sampai di momen ketika ternyata kata-kata bahwa more of you, less of me itu kadang hanya menjadi lip service gitu. Bahwa masih ada banyak hal di dalam hidup kita yang pada endingnya adalah I am. Saya lagi. Dan ketika itu terjadi, kadang saya tidak mengambil cukup waktu atau bahkan untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatan, dari setiap aktivitas atau setiap tuntutan hidup untuk sekedar thinking, untuk berefleksi, untuk mengakui, untuk mengenal bahwa hidup saya ini pekerjaannya Tuhan. Bahwa setiap momen di dalam rutinitas yang mesti kita lakukan di dalam keseharian kita itu adalah sebetulnya suatu kesempatan untuk mengenal, menikmati Tuhan. Dan karena kita tidak mengambil cukup waktu untuk stop, untuk diam dulu, untuk berefleksi dulu, apalagi ketika tuntutan demi tuntutan itu begitu memenuhi keseharian kita. Dalam Ibrani 11 ayatnya yang 39 sampai 40 dikatakan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Para saksi iman yang ditulis di dalam Ibrani 11 memahami bahwa hidup ini bukan tentang mereka. Bahwa setiap bagian, setiap part, setiap hal, setiap kisah di dalam kehidupan mereka
hanyalah satu bagian kecil dari rancangan besarnya Allah. Dan karena itu tidak masalah bagi mereka bahwa pada masa hidup mereka, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka rancangkan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan ternyata tidak terjadi. Karena mereka tahu bahwa dalam kisah saya ini hanyalah bagian dari kisah yang lebih besar. Dari kisah ke generasi selanjutnya. Kadang kita terlalu fokus pada drama yang terjadi dalam hidup kita. Too much drama di dalam hidup kita. Too many gitu. Banyak yang kita pikirkan, banyak yang kita lakukan, banyak yang kita rencanakan gitu. Dan kita lupa bahwa hidupku ini adalah bagian dari rancangan Tuhan. Enggak pernah tentang saya. Kita selalu terlalu fokus minta Tuhan, Tuhan fix kondisi ini. Karena saya mengalaminya, Tuhan fix kondisi ini. Fix yang salah. Bantu saya memenuhi plan saya yang ini. Bantu saya mencapai ini. Dan sekali lagi, dalam kasus saya lupa untuk akibatnya saya missing gitu. Saya miss apa yang sebetulnya Tuhan sedang kerjakan dalam detail-detail kecil di sekitar saya. Saat ini mari kita masuk ke dalam silent prayer. Kita datang kepada Tuhan. Dan biarlah setiap kehidupan kita, keseharian kita tidak. Kita mau mengakui Tuhan kalau kami melewatkan Engkau. Kalau ada momen-momen di mana kami melewatkan Tuhan karena kami terlalu fokus pada apa yang kami, yang menjadi target kami, yang menjadi kebutuhan kami, yang menjadi rancangan kami. Hari ini kami mau mengakui dan minta ampun kepada-Mu Tuhan. Kalau kami miss dari apa yang Engkau mau lakukan, dari apa yang mau Engkau sampaikan. Kami tidak mau melewatkan karya Allah dalam hidup kami. Ini kami sekali lagi Tuhan. Kami serahkan kehidupan, keseharian kami hanya ke dalam tangan. Kami bersyukur bahwa kami ada di dalam rencananya Allah. Apapun bagian, sekecil apapun. Tapi kami bersyukur bahwa kami ada di dalam rencananya Allah. Terima kasih Tuhan. Petunjuk hidup baru saat ini saudara, kita akan baca dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi, dan berlomba dengan tekun dengan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Thank you.
Yang ke-24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapaku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapaku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya,
anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, kami sungguh bersyukur jika hari ini kami boleh kembali beribadah. Kami bersyukur untuk adanya hari Minggu, hari di mana kami kembali diarahkan ketika mungkin Senin sampai Sabtu banyak distraksi dalam perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Tapi hari Minggu, hari di mana kami dikembalikan, diingatkan, ditegur, dikuatkan, bahkan bersama saudara-saudari seiman kami dalam gereja ini, kami bersyukur untuk setiap sabda dan perkataan Tuhan. Oleh sebab itu, di tengah pemberitaan firman hari ini kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh menolong, menguatkan, memampukan kami untuk bukan cuma mengerti kebenaran, tapi juga melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siapkan hidup kami, kami buka hati kami, kami sediakan jiwa kami, taburi kami dengan kebenaran firman-Mu, firman yang menuntun kami, firman yang menggugat cara hidup kami yang salah, firman yang menguatkan setiap kami yang lemah dan kering rohani. Tuhan tolong hamba-Mu untuk berkata-kata sebentar lagi agar seluruh kebenaran ini berasal dari hati Allah dan boleh sungguh memberkati setiap kami semuanya. Demi Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Saya dan Mel datang bukan cuma ingin berkhotbah dan ketemu teman-teman, tapi kami juga membawa salam hangat dari Jemaat Best Impact Generation sekalian. Baru tahu si Sleni suaranya bagus banget ternyata. Di depan langsung live denger, gokil gitu ya. Teman-teman, shalom semua yang ada di Zoom juga. Ada Tante Wanda, tadi ya ada Ko Frankie dan sebagainya. Satu persatu, shalom, selamat beribadah. Saya kasih tema hari ini dari khotbah saya adalah aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini PPT bisa ya? Oh, situ. Oke. Teman-teman, tema ini adalah bacaan leksionari dari Fourth Sunday after Pentecost gitu ya. Minggu keempat setelah Pentakosta. Dalam bacaan leksionari begitu minggu lalu membahas tentang plentiful harvest. Minggu lalu kita bahas tentang tuayan banyak pekerja sedikit, tapi masuk dalam Fourth Sunday after Pentecost, kita melihat bagaimana murid-murid yang ternyata diutus sebagai 12 rasul ini diberitakan kepada Yesus tantangan di depan bukan semakin mudah, tapi tantangan yang juga semakin sulit termasuk penganiayaan dan sebagainya. Jadi Ko Chan sudah membacakan dengan sangat baik tantangan-tantangan, bahkan beberapa hal mengerikan yang terjadi di dalam pengutusan murid-murid. Kita tahu bahwa Yesus betul memperlengkapi mereka, mengutus mereka untuk melakukan berbagai hal, bahkan seperti domba ke tengah-tengah serigala, tapi Yesus juga fair memberitahu kepada mereka bahwa realita teologis yang terjadi adalah hal yang menantimu untuk menderita, ditolak, bahkan mungkin mati. Maka di dalam slide saya memunculkan bahwa jika pernah ada teks untuk orang Kristen militan, Matius 10 ayat 24 sampai 39 adalah salah satunya. Bagaimana tidak, disebutkan di sana keluar dalam cahaya, berteriak dari atap rumah, ya, bukan perdamaian melainkan pedang. Kemudian berpegang teguh bukan pada ayah dan ibu tapi pada Yesus gitu ya. Jangan berpegang teguh pada hidup ini tetapi berikan hidupmu demi Kristus. Ini luar biasa sekali ya. Bahkan sepertinya seolah-olah perikop ini atau narasi ini atau bacaan leksionari ini menunjukkan kepada kita semua bahwa pertama, tidak ada jalan tengah. Tidak ada kekristenan yang mendamaikan dari narasi ini, bahkan tidak ada kompromi yang terlihat di dalam pembacaan kita. Menunjukkan sebuah militansi atau radikalisme yang tampaknya sengaja ditunjukkan oleh Injil Matius kepada sidang pembacanya. Maka ketika militansi dan radikalisme seolah tidak ada kompromi, tidak ada jalan tengah, tidak ada kekristenan yang mendamaikan di sini, apa yang terjadi sebenarnya? Kalau boleh lebih lanjut saya memaparkan kepada rekan-rekan sekalian, tampaknya Matius memiliki minat khusus dalam memberikan gambaran mengenai murid-murid. Matius memakai istilah murid atau mathetes sekitar kira-kira 45 kali menurut Profesor Benjamin Samuel Hack, dosen pembimbingnya Vinky Kantohe yang sedang berliburan hari ini ya. Ada 45 kali tanpa Matius memakai istilah murid atau mathetes sekitar 45 kali tanpa kesejajaran dengan Markus dan Lukas, luar biasa.
Matius bahkan membatasi pelayanan murid-murid secara geografis kalau kita perhatikan. Misalnya ketika disebutkan beda banget, tidak seperti Lukas gitu ya. Menurut Matius, Yesus tidak pernah menginjakan kakinya di Samaria. Tidak seperti Markus bahkan, yang mengatakan bahwa Yesus melakukan perjalanan ke Dekapolis, 10 kota Helenis itu bersama murid-murid, Matius menyatakan sebaliknya. Dalam Matius 4 ayat 25, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Berbeda dengan Lukas dan Markus yang menunjukkan bahwa murid-murid dan Yesus berjalan keliling Dekapolis, tapi justru Matius menunjukkan hal yang berbeda. Bahwa orang banyak itulah yang berbondong-bondong, bahkan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, datang menuju kepada Yesus. Dengan demikian, kalau begitu, menurut Injil Matius, mereka tetap di Galilea. Berbeda dengan Markus yang melaporkan bahwa Yesus dan murid-murid selalu berada dalam perjalanan, Matius menampilkan peranan murid-murid sebagai kelompok yang terlibat dalam kegiatan mengajar dan mendidik. Maka tema atau model murid, bukan pemuritan sebenarnya, tapi kemuritan, ya, model murid atau kemuritan dalam Injil Matius adalah sebagai pengajar. Kalau Markus punya model murid atau kemuritan tentang penderitaan bersama Kristus, Lukas menunjukkan keteladanan kepada Kristus, khususnya kepada mereka yang cacat, miskin, dan sebagainya. Matius punya model atau tema kemuritan yang berbeda dari Markus dan Lukas, yaitu murid-murid adalah sebagai pengajar. Sebuah panggilan yang menjadikan orang lain sebagai murid Kristus. Di tengah konteks ini, di tengah model kemuritan murid-murid sebagai pengajar ini, kita menemukan ternyata sebagai pengajar terdapat paralelisme atau dimensi paralelisme yang tidak bisa dilepaskan dari diri seorang murid-murid yang adalah pengajar. Sebagai pengajar, murid-murid dituntut untuk menjadi seperti guru mereka. Dan ini menarik sekali. Paralelnya muncul tidak hanya dalam apa yang akan mereka katakan dan lakukan dalam perjalanan misi mereka, sembuhin orang sakit, mengusir setan, dan sebagainya, tetapi paralelnya muncul di dalam apa yang akan mereka alami di ladang misi, yaitu penolakan, penderitaan, kematian. Bilang sama-sama penolakan, penderitaan, bahkan kematian. Dan Yesus memberi peringatan bahwa apapun nasib yang menanti para guru atau tuan, juga menanti para murid dan hamba-hamba mereka. Maka paralelisme ini juga mengatakan bahwa di dalam ayat 24, ayat 25, seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Maka jika elit Israel menyebut Yesus penghulu setan, para murid juga harus siap untuk tanggapan yang sama, kalian juga penghulu setan. Paralelisme. Rekan-rekan sekalian, RLC Broken Saints, faktanya atau mungkin lebih tepat disebut sialnya, paralelisme ini juga berlaku bagi kita semua. Dalam perjalanan pertumbuhan dan pelayanan RLC sekalian, GMI Reformasi Liturgi Church, pengusungan Home for the Broken bukan milik segelintir orang. Ini bukan slogan Chandra Julianto, Timothy Athanasios, Contra Mundum, kemudian Vinky Katohe yang berdiri gagah di Singapura sana. Ini kemuritan yang harus dihidupi secara sungguh, bukan cuma diusung, tapi dihidupi secara sungguh oleh setiap elemen RLC. Dan tentu saja, lagi-lagi, penolakan, penderitaan, bahkan mungkin kematian adalah bagian dari perjalanan. Sebagai bagian dari anggota keluarga Reformasi Liturgi Church yang berdiri di luar mendampingimu, izinkan saya mengatakan sesuatu. Broken Saints sekalian, Home for the Broken bukanlah hal yang mudah untuk diusung. Teman-teman mungkin akan menghadapi banyak penolakan, mungkin penderitaan, nggak tentu secara fisik, tapi mungkin secara psikis, mental, dan sebagainya. Atau mungkin bentuk lain yang lebih parah. Pengusungan Home for the Broken nggak akan pernah mungkin jadi populer. Beda dengan gereja-gereja lain yang mengusung kemenangan, dari kemenangan sampai kemenangan. Tapi kalian hadir, RLC hadir dalam bentuk Home for the Broken, rumah bagi mereka yang rapuh. Maka ini juga adalah panggilan bukan cuma milik segelintir orang, bukan milik para pastors-nya RLC. Saya percaya sekali jemaat Broken Saints sekalian tidak dipanggil untuk menikmati indahnya khotbah Chandra Julianto, menikmati kebaikan hati Timothy Athanasios, juga menikmati seluruh kerumitan biblis dari Vinky Kanto.
Tapi teman-teman semua dipanggil masuk ke dalam pengusungan untuk menghidupi home for the broken. Paralelisme yang lagi-lagi dimunculkan guru-murid, relasi antara master dan murid juga diparalelkan bagi rekan-rekan sekalian. Kenalilah harganya, ketahuilah harganya, penolakan, penderitaan, bahkan mungkin lebih parah dari itu, yaitu kematian, adalah bagian dari perjalanan RLC ke depan. Sama seperti tadi pagi saya berkata di dalam jemaat saya, dalam khotbah penggembalaan, bahwa siapa yang mau mengusung pemuritan dengan misi integrasi teologi, psikologi, gak akan populer itu tema. Slogan bahwa gereja sebagai tempat berlatih yang dicanangkan oleh Melissa Mustika, siapa yang mau datang ke gereja seperti itu? Orang mau datang gereja dengan tempat yang sangat nyaman, AC, PAW yang sangat baik, pengkhotbah yang mungkin bagus, keren, motivasional, itu yang diinginkan oleh banyak orang. Tapi gereja yang penuh dengan integrasi teologi dan psikologi, gereja yang sebagai tempat berlatih, tentu akan penuh dengan penolakan, penderitaan, bahkan mungkin kematian. Dan paralelisme ini juga disadari, dan saya berharap kita semua juga menyadari hal yang serupa. Sebagai para pengikut Kristus, bahwa penolakan, penderitaan, bahkan kematian adalah bagian dari perjalanan. Dan kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Rasanya sarkas sekali ketika kita membaca teks ini, bagaimana mungkin Yesus yang sama, yang menyuruh orang untuk memisahkan orang dari ayah dan ibunya, tapi Yesus yang sama juga di dalam Matius, dalam ayat yang ke-9 menyebutkan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yesus yang sama yang menyebutkan bahwa aku datang bukan membawa damai, tapi aku datang membawa pedang, tapi Yesus yang sama juga dalam sabda bahagia berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Bagaimana mungkin Yesus yang sama yang mengatakan aku datang bukan membawa damai tapi melainkan membawa pedang, tapi Yesus yang sama dalam Matius 26 ayat 52 berkata bahwa masukkan pedang itu kembali hai Petrus ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Beberapa ahli Alkitab menyebutkan bahwa Yesus memang sengaja tampaknya mengambil analogi pedang secara simbolis untuk menunjukkan bagaimana kehadirannya dan namanya akan menyebabkan perpecahan bahkan dalam organisasi manusia yang terdekat, yaitu keluarga. Ketika kita datang mungkin mengikuti tema RLC Home for the Broken, perpecahan keluarga mungkin saja tak dapat dihindari. Ketika kita datang ke tempat ini mengusung, menyerahkan diri, menjadi orang-orang yang berkata, ayo kita sama-sama maju untuk misi Home for the Broken, mungkin saja keluarga terdekat tidak akan senang dengan apa yang kita lakukan. Maka jelas dari situ, kedatangannya menantang kita untuk mendahulukan dia dan mencari kehendaknya di atas dan melampaui semua ikatan kekeluargaan. Bahkan bukan cuma ikatan kekeluargaan, bahkan melampaui semua klaim kesetiaan di setiap bidang dan di setiap area keberadaan kita saat ini. Mungkin lingkungan kita, mungkin tempat kerja kita, mungkin studi kita. Gereja mana? RLC. Datang yuk. Oke, pas datang, Home for the Broken. Come on, man. Mungkin akan ada orang-orang yang gak siap sama apa yang kita bawa. Dan akhirnya, panggilan untuk menjadi murid mengesampingkan semua tuntutan lain atas identitas dan kesetiaan seseorang, bahkan kepada ayah atau ibu. Saya percaya Yesus sedang tidak mengajarkan kita untuk kurang ajar sama orang tua, apalagi mengajarkan kita untuk abai terhadap keluarga, no. Tapi izinkan saya, broken sense kalian, untuk membagikan sebuah lensa baru pada siang hari ini. Dengan mengikuti kemuritan semacam ini, definisi unit keluarga ternyata dapat didefinisikan secara ulang. Hal ini dapat berarti keluarga yang sama sekali kehilangan orientasi biologisnya bahkan. Dalam Matius 12 ayat 49, lalu katanya sambil menunjuk, kata Yesus, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan ini saudara-saudaraku. Lanjut di ayat 50, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sama sekali kehilangan orientasi biologisnya bahkan.
Disinilah sebuah definisi unit keluarga didefinisikan secara ulang. Di dalam model kemuritan yang dipaparkan oleh Injil Matius, bahkan kata-kata terakhir dalam Injil Matius menunjuk pada paradigma keluarga yang baru. Ada yang ingat? Matius 28 ayat 19 bilang apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Mulai saat ini para murid akan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebuah unit keluarga baru. Maka, broken sense sekalian, kalau begitu, ungkapan yang terus terang tentang perpecahan, penolakan, dan penderitaan tidak hanya dipasangkan dengan pernyataan yang sama kuatnya, yaitu bahwa setiap helai rambut di kepala kita dihitung yang menunjukkan betapapun rapuhnya kita tetap berada di tangan Tuhan. Tetapi kita juga dijadikan satu keluarga di dalam persekutuan dengan Allah Trinitas untuk bersama-sama menanggung perpecahan, penolakan, dan termasuk penderitaan. Sebuah panggilan yang memanggil kita untuk membentuk sebuah keluarga di dalam cinta kasih Trinitas, panggilan yang melampaui rasa sakit kita bahkan, pengalaman kita, pengalaman perceraian kita, pengalaman perpisahan kita, dan perasaan termarginalisasi, terpinggirkan dari orang-orang terdekat yang mungkin kita cintai, tapi menolak kita gara-gara sebuah visi kemuritan yang kita usung bersama gereja ini. Panggilan yang akhirnya melukai diri kita sendiri. Saya mau mengantar kita masuk ke dalam perenungan ini. Bahwa ini bukan lagi sekali lagi bukan visi dari gereja semata, tapi Home for the Broken juga adalah hal yang perlu diusung oleh seluruh elemen RLC, termasuk di dalam perpecahan, penolakan, bahkan penderitaan. Dan ini adalah panggilan yang melukai kita. Mungkin teman-teman dalam proses kemuritan bersama RLC akan ketemu sama masalah pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak mengenakan. Yang tadi mungkin sudah kita kubur rapat-rapat, kita tutup baik-baik. Begitu dimuridkan di gereja ini, kebuka lagi. Aku kok berjumpa dengan pengalaman masa lalu yang tadinya aku sudah pikir sudah berlalu. Ketemu lagi sama pengalaman-pengalaman menyakitkan yang harus terpaksa aku hadapi hanya dalam rangka mengusung model kemuritan di gereja ini. Dan mungkin juga berpisah dengan orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Bahkan perasaan kita akan berjumpa dengan perasaan-perasaan termarginalisasi dari orang-orang lain, termasuk orang-orang terdekat kita. Lagi-lagi, panggilan yang melukai diri kita sendiri. Tapi, broken sense kalian, bukankah ini adalah konsep yang sejalan dengan konsep salib sebenarnya? Paralelisme yang ditekankan oleh Matius kepada pembaca tidak dapat mengabaikan ayat 38. Barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Menariknya, ini adalah pertama kalinya Matius menyebutkan kata salib dalam Injilnya, dan ini tidak merujuk langsung pada peristiwa penyaliban Yesus, tetapi sebagai prasyarat untuk mengikuti Yesus. Kalau teman-teman scroll atau mungkin search di Alkitab elektronik teman-teman, gitu ya, ketika menyebut kata salib dalam Injil Matius, Matius tidak menunjuk pada peristiwa penyaliban, tapi kata salib pertama-tama digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti Yesus. Maka, fakta bahwa salib mendahului peristiwa penyaliban menunjukkan bahwa tanpa kita memikul salib kita, kita tidak dapat mulai memahami jalan Yesus Kristus yang juga memikul salib. Dan bukankah konsep ini juga sejalan dengan konsep paralelisme yang tadi kita usung? Persiapan para rasul untuk kematian dan kebangkitan Yesus bukanlah pemahaman pada tingkat kognitif saja. Matius tampaknya ingin menunjukkan bahwa hanya misi di jalan salib yang dapat mempersiapkan kita untuk mengenali Kristus yang tersalib ketika dia datang suatu hari nanti. Maka bicara model kemuritan mengikut Kristus yang datang membawa pedang, bukan membawa damai, ini bukan cuma bicara soal ikut kelas RL segitu banyak tentang Kristologi, belajar salib, dan sebagainya. Ini tidak berhenti pada pemahaman kognitif. Yesus mempersiapkan murid-murid dan tampaknya Injil Matius sepakat ingin menunjukkan bahwa hanya misi di jalan salib yang dapat mempersiapkan kita untuk mengenali Kristus yang tersalib itu. Dan bahkan izinkan saya di dalam slide terakhir saya menunjukkan kalimat dari Colin Yackman, seorang teolog dari Duke Divinity School di Durham. Dia bilang, maka saat Yesus kembali, ketika dia menunjukkan tangan dan kakinya kepada kita yang penuh dengan luka itu, kita akan mengenalinya. Tetapi bukan hanya karena kita menunjukkan bukti penyalibannya, melainkan karena cocok dengan luka kita sendiri. Seperti Batman yang bilang sama Superman, do you bleed?
Teman-teman, apakah teman-teman terluka hari ini ketika mengikuti Kristus? Oh, pasti teman-teman akan terluka ketika mengiring Kristus di dalam RLC ini. Trust me. Teman-teman akan berjumpa dengan banyak perpecahan, teman-teman akan berjumpa dengan banyak penolakan, bahkan penderitaan. Tapi lihatlah bahwa penderitaan, penolakan, bahkan penganiayaan sebagai bagian dari perjalanan. Dan kita akan punya luka-luka kita masing-masing dalam mengikut Tuhan di gereja ini. Dan biarkan luka-luka ini, seperti Colin Yakman katakan, adalah luka-luka yang nanti kalau kita ketemu Tuhan, dan Tuhan kasih tahu ini loh, tangan dan kakiku yang terluka, ternyata luka-luka ini similar, cocok dengan luka kita sendiri. Dan bukankah itu adalah cara yang paling baik untuk mengenal Kristus, Sang Allah yang tersalib. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ketika Sang Damai datang ke dalam dunia, dia memang membawa damai. Tapi jangan lupa, misinya pun membawa pedang. Kita tidak dipanggil untuk takut menjalankan misi, mengusung misi. Tapi lihatlah bahwa di dalam mengikut Kristus, penderitaan adalah realita teologis. Yang suka tidak suka, Anda dan saya harus hadapi. Dalam gereja ini yang mengusung konsep home for the broken, yang berbeda dengan beberapa gereja kebanyakan, lihatlah panggilan penderitaan, penganiayaan, bahkan penolakan itu menanti rekan-rekan sekalian. Bukan cuma bagian dari para pastors di sini, tapi ini juga bagian dari seluruh elemen reformasi liturgi church. Yang terlibat di dalam penggembalaan, pelayanan, dan sebagainya. Maka izinkan saya mengatakan bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, teman-teman. Ketika gereja ini ketika komunitas ini ditahbiskan menjadi gereja, saya paham sekali bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Tapi saya juga tetap berdoa agar gereja ini, GMI Reformasi Liturgi Church, tetap bisa terus bergandengan tangan, berjalan bersama-sama. Karena ada saatnya Chandra Julianto selesai, karena ada saatnya Timothy Athanasios selesai, karena ada saatnya Vinky Kantohe selesai. Tapi bukankah visi home for the broken juga adalah bagian yang perlu dihidupi oleh seluruh elemen? Kita akan jadi orang yang sangat bersalah di hadapan Tuhan kalau hanya duduk ke gereja ini dan selalu menikmati indahnya khotbah para pastors. Tapi lupa atau abai dalam menghidupi home for the broken. Mungkin definisi home for the broken bagi setiap elemen gak tentu sama. It's okay, kita punya keunikan dalam personality kita masing-masing. Tapi panggilan kemuritan itu, paralelisme tentang penderitaan, penganiayaan, bahkan kematian, adalah realita teologis yang perlu Anda benturkan dengan psychological reality dalam dirimu. Saya berdoa biar firman hari ini boleh menguatkan kita dan mengingatkan kita betapa sesungguh itu menjadi seorang murid yang diutus Tuhan. Kepada mereka domba tanpa gembala, orang-orang yang helpless, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang mungkin yang kita gak kenal sebelumnya, tapi Tuhan kirim ke gereja ini. Saya berdoa tuh. Janjikan bahwa sehelai rambut pun gak akan jatuh tanpa izin. Iya, tapi Tuhan jadi sebuah unit keluarga yang didefinisikan ulang. Sekalipun mungkin keluarga biologis kita meninggalkan kita, kita harus berpisah dengan orang-orang terdekat kita, teman-teman nongkrong kita yang dulu, komunitas-komunitas rohani yang dulu, bahkan yang pernah pelayanan bareng. It's okay, Tuhan siapkan unit keluarga yang baru.
Oleh sebab itu, saya berdoa agar unit keluarga di tempat ini boleh jadi sebuah family yang penuh dengan cinta kasih Trinitas. Family yang penuh dengan kehidupan yang saling menopang, kehidupan yang saling berbagi satu dengan yang lain. Saya berdoa kiranya Tuhan yang terus menolong gereja ini. Tuhan, hambamu selesai berkata-kata, tapi kiranya Engkau yang terus boleh menolong reformasi liturgi church semakin ke depan berjalan di dalam model kemuritan yang Tuhan inginkan. Mungkin akan ketemu luka di depan. Mungkin bukan luka fisik, tapi luka karena kami harus dipaksa berjumpa dengan pengalaman masa lalu yang menyebalkan. Pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, yang kerikol kembali dalam perjalanan kemuritan kami bersama gereja ini. Hamba berdoa kiranya Tuhan yang terus meneguhkan keluarga ini, agar luka-luka kami juga boleh cocok dan similar dengan luka-luka Kristus. Karena itulah cara kami mengenal Tuhan lebih dalam. Angkat refnya sekali lagi, kita datang sama Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu saudara. Welcome back Pastor Angga. Welcome home right? Lama tak bersua, begitu datang bawa pedang. Okay. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya suatu kehormatan bagi saya untuk membawa bagian dari liturgi ini, mengenai persembahan. Ada satu ayat yang saya mau bacakan sebagai, maaf tadi di mana, yang ini. Ayat yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Bapak dan Ibu sekalian, seringkali kalau kita browsing atau kepoin medsos, banyak yang lagi heboh soal persembahan. Apakah perpuluhan itu perlu atau persembahan yang lain-lain itu harus dilakukan. Di luar dari itu sebenarnya ayat ini menyatakan, apapun anggapan Bapak dan Ibu sekalian mengenai persembahan, yang paling penting adalah itu tadi, caranya, tulus dan ikhlas. Okay. Mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Allah Bapa kami ada di surga, pada siang hari ini Bapa, kami belajar Bapa bahwa mengikuti Engkau itu berarti tidak selalu dalam keadaan aman dan nyaman. Namun kami percaya
bahwa dalam keadaan apapun, Engkau akan menyertai kami. Siang hari ini Bapa, kami mau mempersembahkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan dan limpahkan dalam kehidupan kita demi pelebaran kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap tangan yang siap untuk memberi. Dan yang paling penting Bapa, kiranya kami dapat mempersembahkan kehidupan kami sebagai sembahan yang hidup, yang berkenan bagi-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat memberi. Bangkit berdiri, sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Kita semua menghadap tahta Tuhan, arahkan pandanganmu ke arah Tuhan. Terimalah berkat yang mengalir turun dari tahta Allah Bapa,
dengan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, agar kita bisa menghidupi cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam keseharian kita. Broken Saint, pulanglah, damai sejahtera Allah menyertaimu. Terimalah berkatnya yang sempurna yang mengiringmu mulai hari ini sampai one day kita bertemu kembali dengannya di dalam kekekalan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.